Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidul qahar al azizul ghaffar khaliqus samawati wal ard. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, kembali kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala rahmat Allah, anugerah Allah, hidayah Allah yang senantiasa diberikannya kepada kita. Kemudian salawat dan salam selalu pula kita haturkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa berada pada jalan kebaikan dan kebenaran. Amin. Allahumma amin. Melanjutkan pengajian kita pada Sabtu subuh yang lalu berkenaan dengan penciptaan binatang sebagai salah satu wujud dari hujjah dalil akan ada dan kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-6 ke-7 menyatakan bahwa Allah menciptakan apa yang disebut dengan bahimatul an'am, binatang ternak, yang dalam penafsiran Az-Zamakhsyari terutama ialah unta, kemudian disebutkan pula termasuk sapi, kerbau dan kambing. Pada ayat yang ke-8, pada kesempatan subuh ini Allah melanjutkan dengan menyatakan wal khayla wal bighala wal hamira. Ada 3 contoh yang disebutkan dalam lanjutan ayat yang ke-8 ini sebagai ciptaan Allah. Wal khayla, kuda. Wal bighala, bigal. Wal hamira, keledai. Liter kabuha, dengan fungsi dan tujuan untuk dijadikan alat transportasi, mengangkut kita dan sekaligus mengangkut barang-barang yang kita perlukan. Wazinatan, dan sekaligus pula sebagai perhiasan, perhiasan hidup, kelengkapan hidup, aksesoris hidup, simbol alat transportasi. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan, menjadikan pula makhluk yang kita tidak ketahui. Maka ada 3 kategori besar ayat 6, 7 dan 8 ini berkenaan dengan binatang. Yang pertama adalah binatang ternak, bahimatul an'am, mulai dari unta, sapi, kerbau dan kemudian kambing. Dan itu merupakan salah satu di antara kebutuhan daruri manusia yang kita manfaatkan, tidak hanya dagingnya untuk kita makan, tapi juga apa yang ada pada binatang itu pun bisa dimanfaatkan, mulai dari kulitnya, bahkan yang lainnya, susunya dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ini adalah yang tidak termasuk apa yang disebut dengan bahimatul an'am. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ayat ini dengan menyebutkan 3 contoh binatang, al-khail, kuda, al-bighala, bighal, al-hamira, keledai, tafarradat, dia tersendiri disebutkan, tidak tergabung dengan ayat yang ke-6 tempo lalu sebagai al-an'am. Penyebutan yang berlainan tidak bersamaan dengan
yang sebelumnya yang mengatakan ada al-an'am, binatang ternak, maka Al-Qurtubi mengatakan bahwa tiga kategori binatang ini tidaklah termasuk ke dalam apa yang disebut bahimatul an'am. Jadi bukan an'am, ini hanya disebut dengan al-hayawanat, binatang saja. Kenapa kemudian tidak termasuk kepada al-an'am? Nanti ada kaitan. Kalau al-an'am yang pertama, bahimatul an'am, binatang ternak, itu ada kaitan dengan bahwa dia merupakan binatang yang sah dan bisa dijadikan sebagai binatang sembelihan, kurban. Maka nanti ketika ini tidak termasuk kepada bahimatul an'am, maka al-khayla wal-bighala wal-hamir, kuda, begal, hamir, nanti tidak termasuk kepada salah satu syarat binatang yang dijadikan binatang kurban. Lalu yang ketiga, wa yakhluqu ma la ta'lamun, ada binatang yang kita tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa begitu banyak binatang yang Allah ciptakan, yang kita lihat itu hanya sebagian kecil saja, yang besar-besar saja. Mulai unta besar, sapi kerbau besar, kambing besar, kuda, keledai, begal besar, paling yang halus semut yang bisa kita lihat, yang tidak terlihat yang pernah kita bahaskan tungau, itu kecil. Tapi itu hanya sebagian kecil saja. Ada banyak hal yang ma la ta'lamun, kata Allah, kita tidak tahu. Salah satu di antara tanda atau ciri akan tibanya hari kiamat besar, kiamat kubro, itu ketika binatang-binatang langka itu keluaran. Itu riwayat beberapa hadis Rasulullah. Kalau binatang-binatang yang kita tidak pernah ketahui, binatang-binatang yang tidak pernah kita lihat, tiba-tiba muncul ke permukaan, ini merupakan salah satu pertanda bahkan bakal akan terjadi kiamat. Jamaah rahimakumullah, sekarang kan sudah mulai banyak bermunculan binatang yang aneh-aneh. Ular berkepala dua biasa sudah kan. Tapi ada kepalanya itu kambing, badannya itu bisa sapi, atau kepalanya itu ular, badannya bisa ayam. Yang aneh-aneh pada keluaran. Maka ciri atau tanda bakal akan terjadi kiamat kubro itu nanti semua binatang-binatang aneh langka yang tidak pernah kita lihat itu keluaran. Jamaah rahimakumullah, kalau kita pikirkan memang bahwa kalau binatang-binatang itu keluar dari permukaan, terutama dari permukaan tanah, itu naik ke atas, itu logisnya kan bahwa tempat di mana dia bersarang itu kan terganggu. Mengapa terganggu? Boleh jadi karena ada gerakan atau gesekan bawah tanah, lempengan tanah, lalu terjadi apa yang disebut dengan gempa. Itu membuat sebuah gerakan bawah tanah yang disitulah kemudian para binatang, binatang-binatang itu kan bertempat tinggal. Dan akhirnya kemudian terganggu dan keluar. Ketika terjadi gerakan dan semacam gempa seperti itu kan, maka disertai pula dengan pergeseran atau gerakan air kemana-mana. Itu sebabnya kalau terjadi gempa, itu akan ada gerakan air. Dan air bisa merambat kemana-mana dan akhirnya kemudian binatang yang semula berdiam diri itu pada keluaran. Logisnya kan seperti itu. Tapi dalam konteks bahwa semua binatang aneh itu pada keluar, Rasulullah mengatakan salah satu pertanda bakal akan terjadi kiamat kubro. Dah satu dua kelihatan muncul. Jamaah rahimakumullah, jadi kategori besar binatang ini yang kita dapatkan dari beberapa ayat sebelumnya, 6-7 dan sekarang ayat yang ke-8. Al-khayla, al-bighala, al-hamira, ini mansub ke ayat sebelumnya, ma'tuf
ke ayat sebelumnya ketika Allah mengatakan wala wal an'ama khalaqaha lakum, yang tadi dibacakan oleh imam kita surat An-Nahl yang ke-16 ayat yang ke-6 kemudian yang ke-7, wal khayla wal bighala wal hamira, Allah pun menciptakan kuda, bigal dan hamir. Ada yang membaca dhammah wal khaylu wal bighalu wal hamiru seperti bacaan kiraat dari Abi Albah, itu dia baca dhammah wal khaylu wal bighalu wal hamiru litarkabuha wa zinatan. Al-khayl, kuda, itu kalau kita baca dalam definisi dari Imam Al-Qurtubi, summiyatil khaylu khaylan likhtiyalihi bimishyati. Kuda, dalam bahasa Arabnya khayl. Kenapa kuda disebut dengan kuda? Al-khayl diterjemahkan dengan kuda. Khayl itu kan akar katanya hampir sama dengan khayal. Al-khayl, khuyul, khayal, khiyalah. Summiyatil khaylu khaylan likhtiyalih bi misyatih. Kuda itu disebut dengan kuda karena dia itu berkhayal, punya berjalan. Maka disebut dengan kuda, aneh juga ya. Jadi khayal itu bahasa Arab. Khayal kuda, ada kaitan. Khayal itu berkhayal. Khayal kuda, ya karena memang makhluk ini kalau ketika dia berjalan, seakan-akan dia berkhayal kemana-mana. Itu sebabnya kalau orang membawa kuda, dipasang memang kacamata kudanya, Pak. Biar tidak berkhayal kemana-mana. Jadi fokus ke depan. Tidak kiri, ya tidak kanan, tidak kiri. Karena amun tidak dipasang kacamatanya, ya kemana-mana tuh, Pak. Itu makna khayl li takhlikhtiyalihi bil syah. Ini bahayal, Pak, punya berjalan. Kita aja gini, lagi berjalan, pandi fokus, bahayal kemana-mana, tahu larut, Pak. Tahu larut. Ya, hendak berjalan ke warung belanja rokok, tiba-tiba menghayal. Kelewatan sekalinya, mana tadi terpaksa balik pulang basah. Gara-gara bahayal. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, kuda khail itu disebut dengan khail likhtiyalih. Karena bahayalnya, punya berjalan. Jadi memang betul juga kalau kemudian harus dipasang kacamata kuda biar fokus ke depan. Jadi memang kita lihat di mana-mana ada orang bawa kuda, dipasang itu Pak kacamatanya. Nah ini menjadi istilah. Jadi mana ada orang tuh melihat ke depan aja, fokus ke depan, maka artinya dia menggunakan kacamata kuda. Jadi kemana-mana gitu kan. Oke, khail, kuda. Al-bighal, ini binatang bighal ini dalam tafsir dikatakan itu binatang yang merupakan hasil peranakan dari kuda dan keledai. Ya. Jadi antara kuda dengan keledai itu bighal. Kemudian hamir itu keledai. Tapi antara bigal dengan hamir dengan keledai itu sama menjadi keledai. Meskipun bigal itu dikatakan merupakan turunan dari kuda dan keledai. Kuda, bigal, keledai. Kita pernah dengar binatang yang fenomenal. Burak. Mendatang bulan Rajab, burak tuh, Pak. Ini binatang, nyatakah, fiktifkah? Yang jelas hadis Bukhari Muslim mengatakan ada yang namanya burak. Soal kemudian kita tidak pernah menemukan atau soal lain, tapi hadis Rasulullah mengatakan ada yang disebut dengan binatang burak.
Makanya dalam beberapa penjelasan dikatakan burak itu posisinya di mana? Kudakah dia, bigelkah dia, atau keledaikah dia? Ternyata bukan itu. Dikatakan bahwa burak itu adalah dunal bigal, lebih pendek ketimbang bigal. Fauqal himar, tapi lebih tinggi ketimbang keledai. Nah, ini kira-kira itulah gambarannya. Jadi dalam hadis itu dikatakan itu binatang kalau digambarkan ya lebih tinggi ketimbang keledai, mungkin lebih rendah ketimbang kuda, antara kuda dengan keledai, tapi lebih pendek ketimbang bigal. Cuman kan yang menjadi istimewa adalah kecepatan burak itu sejauh mata memandang dan berwarna putih, kan itu hadisnya. Maka disebut dengan burak dari kata-kata bahasa Arab namanya al-barak. Al-barak itu kan kilat. Saking cepatnya maka binatang itu disebut dengan burak. Meskipun ada yang mengatakan itu hanya sebutan nisbah kepada kecepatan, namanya tidak tahu apa. Tapi memang itulah yang disebut dengan burak. Nah, jadi ini binatang. Apa fungsi daripada tiga binatang yang disebutkan ini? Litar kabuha wazinatan, dua hal yang disebutkan. Litar kabuha ini binatang sebagai alat tunggangan transportasi. Wazinatan dan sekaligus sebagai hiasan hidup. Kalau dulu alat transportasi kan memang kuda, bigal dan keledai. Sebelumnya kan ada unta dan sapi. Tapi unta, sapi, kambing lebih kepada penggunaannya untuk pembajakan di sawah, membantu kehidupan kita dalam pencarian sumber makanan. Tapi kalau ini lebih kepada alat transportasi ar-rukub, media kendaraan. Dulu memang ini binatang menjadi alat transportasi dulu, sampai sekarang sebagian, terutama di bagian wilayah Arab, masih itu ada kuda, ada keledai. Membigal jarang, tapi keledai di mana-mana masih, kuda pun masih meskipun jarang, masih digunakan sebagai alat transportasi. Tapi dalam konteks kekinian, bahwa fungsi binatang kuda, bigal, keledai sebagai alat transportasi itu kan digantikan dengan model baru. Apa itu? Ya mobil, sepeda motor dengan berbagai merek dan produk yang macam-macam. Makanya di Quran dikatakan kalau Allah menciptakan kuda itu simbol hiasan hidup, simbol aksesoris hidup. Karena kalau kita tarik ke masa dahulu, tempo dahulu, kuda itu simbol kekayaan. Jadi kalau dulu ada orang punya kuda, itu orang kaya. Karena kuda adalah simbol alat transportasi dan simbol kesugihan seseorang. Maka kemudian kalau kita tarik pada masa sekarang, bukan lagi kuda tapi alat transportasi ya seperti mobil dan sepeda motor yang memang mahal, mewah. Dulu kuda mahal dan karena itu menjadi simbol kemewahan. Jamaah rahimakumullah, jadi fungsi binatang ini disebutkan secara khusus adalah lirruku, alat tunggang, alat transportasi.